ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين بابا بابا hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk kesyukuran akan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Kita diperintahkan untuk mensyukuri segala nikmat dan segala karunia. Dan salah satunya adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik dan juga dengan sanjungan yang terindah. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan segenap kaum muslimin yang komitmen dengan tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga datangnya yaumul qiyamah. Insyaallah taala di kesempatan petang hari ini di tanggal 25 Syaban 1438 Hijriah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, kita akan meringkas ringkasan pembahasan terkait dengan ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan dan secara khusus adalah ibadah puasa. Poin yang pertama jemaah sekalian adalah hal-hal yang penting untuk diketahui sebelum masuknya Ramadan, yaitu yang pertama adalah tidak boleh berpuasa satu atau dua hari sebelum masuknya Ramadan dalam rangka untuk berjaga-jaga, dalam rangka untuk kehati-hatian, jangan sampai sudah masuk Ramadan. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqaddam Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari dalam rangka untuk ikhtiyat, berjaga-jaga, kecuali bagi mereka yang memiliki kebiasaan puasa sunnat dan bertepatan dengan satu atau dua hari sebelum Ramadan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya dan disebutkan oleh Imam ahli hadis yang lima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat dengan Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna bermaksiat di sini adalah yukhaliful amr. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan beliau, yaitu menyelisihi tuntunan atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, penentuan masuknya bulan Ramadan itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat bulan atau dikenal dengan istilah ru'yatul hilal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan asyhar bulan, hendaknya dia berpuasa.
Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma 'alaikum faqduru lah." Hendaklah kalian berpuasa setelah melihat bulan, dan kemudian hendaklah kalian beridul fitri setelah kalian melihat bulan. Kalau gumma 'alaikum, kalau tidak terlihat disebabkan oleh cuaca, mendung dan yang seterusnya, maka hitunglah. Makna faqdurulah itu disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Di antara lafaz yang lain disebutkan ya faqduru Sya'ban, hitunglah bulan Sya'ban. Dalam lafaz yang lain disebutkan fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka hitunglah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Artinya bulan Sya'ban digenapkan ya menjadi 30. Dan ini cara yang kedua. Ketika tidak ada yang bisa melihat bulan dengan pandangan langsung ataupun dengan alat, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Sebab bulan Hijriah hanya 2, 29 dan 30, tidak ada lebih daripada itu. Dan melihat atau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan melihat bulan, ini merupakan kesepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi emas umat Islam. Iya, atau disebut dengan salah satu qurun mufaddalah. Tiga generasi emas, iya, umat Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat dan tidak ada silang pendapat. Nanti iya sekitar 200 tahun setelahnya muncul pendapat, iya, muncul pendapat bolehnya menggunakan ilmu hisab tatkala mendung. Itu pun bolehnya. Belakangan sudah menjadi iya, menjadi syariat harus menggunakan ilmu hisab. Wallahu musta'an. Padahal umat terdahulu Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat. Olehnya para ulama di zaman ini, iya, mereka tidak menganggap hal tersebut. Iya, tidak menganggap hal tersebut sebab itu sudah disepakati oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iya ummatun iya ummiyah, iya ummiyah, la naktub wa la nahsib." Kita ini kaum yang ummi, kita la naktub wa la nahsib, kita tidak menulis, tidak juga menghisap. Naam, asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu begini dan begini. Lalu beliau memberikan contoh 29 dan 30. Kemudian poin yang berikutnya, iya, kesaksian satu orang yang muslim, adil, balik, iya, hendaknya itu diterima ketika dia sudah iya melihat bulan. Kalau sudah ada yang melihat bulan, iya, maka hendaknya persaksian tersebut diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang budak yang melihat bulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Ya, apakah engkau sudah bersyahadat atau apakah engkau sudah masuk ke dalam Islam? Iya, apakah engkau seorang muslim? Iya, ia menjawab iya. Maka diterima persaksiannya. Naam. Diterima persaksiannya. Kemudian jemaah sekalian, poin yang berikutnya bahwasanya ibadah puasa ibadah jama'iyah, ibadah kolektif. Bukan ibadah infiradiyah, bukan ibadah pribadi, bukan ibadah kelompok. Dan untuk menentukan ibadah yang sifatnya kolektif itu hendaknya diatur oleh ulil amri atau pemerintah, sebab mereka lah yang punya otoritas dan wewenang untuk hal tersebut. Dan itu dicontohkan dalam sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Saumakum yawma tasumun." Kalian puasa di mana kalian semuanya puasa. Wa iftarukum yawma tuftirun. Kalian beridul fitri di mana kalian semuanya beridul fitri. Nih, wal adha yawma tadhahun. Idul adha di mana kalian semuanya beridul adha. Ibadah kolektif, bukan ibadah pribadi, kelompok, ormas dan seterusnya. 6. Dan kemudian dalil yang lainnya, hadis Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Tarannasa hilala." Manusia sudah melihat hilal, bulan sabit, menunjukkan masuknya bulan.
Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Anni ra'aituhu, bahwa saya melihat bulan. Lihat prosedurnya. Abdullah bin Umar, sahabat, melihat bulan. Kalau mau pakai logika, ya saya tentukan aja dah. Bikin aja sendiri. Pokoknya saya mau besok puasa. Kan begitu. Tapi tidak, beliau menyampaikan kepada yang punya otoritas. Siapa itu? Pemerintah ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah yang kemudian menyampaikan, "Nasumu ghadan, besok kita puasa." Perhatikan, "Nasumu ghadan, besok kita puasa." Iya. Perhatikan, itu memang wewenang pemerintah. Iya. Adapun individu ataupun kelompok, ormas dan seterusnya, silahkan memberikan masukan. Silahkan memberikan masukan begini begini begini. Tapi jangan memaksakan kehendak. Iya. Perhatikan Abdullah bin Umar. Manusia sudah melihat bulan. Lihat, manusia sudah melihat bulan. Saya juga sudah melihat bulan. Iya, harusnya kan ya kita puasa aja, enggak usah kasih tahu pemerintah. Tidak, sampaikan dulu kepada Nabi. Nabi yang umum perintahkan untuk diumumkan. Inilah jemaah sekalian, iya, yang menunjukkan bagaimana kewajiban kita terkait dengan masalah ini. Bahwa yang punya otoritas untuk hal tersebut adalah ulil amri. Adapun bagi pribadi, kelompok, ormas, silakan punya pendapat, tidak ada masalah. Silakan punya pendapat, tidak ada masalah. Silakan ajukan itu kepada ulil amri, itu pemerintah. Tapi jangan memaksakan kehendak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan sahadisi sultan fala yubdihi alaniyah." Ya, "Wal ya'khudh bi yadihi fayakhlu, fa in qubila minhu fadak, wa illa qad adda alladhi kana alayhi." Siapa yang mau memberikan masukan, nasihat kepada pemerintah, jangan terang-terangan. Iya. Jangan terang-terangan. Tapi hendaknya dia bersendirian dengan sifatnya pribadi. Kalau nasihat, masukan, usulan diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, iya, Anda sudah menunaikan kewajiban Anda. Nih, bukan memaksakan kehendak. Nanti pemerintah yang putuskan. Naam. Ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama, iya, baik yang mutaqaddimin sampai dengan yang mutaakhirin. Naam. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan puasa. Iya. Terkait dengan puasa. Puasa, imsak, bahasa, secara bahasa. Imsak, menahan. Secara istilah, iya, imsakun anil muftirat al-hissiya wal-ma'nawiya. Iya, al-imsak anil muftirat al-hissiya wal-ma'nawiya ta'abudan lillah. Menahan diri dari semua pembatal puasa. Baik itu makan, minum dan berhubungan, dan juga dosa dan maksiat. Iya, dosa dan maksiat tujuannya apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya puasa. Dan inilah niat puasa yang benar. Naam. Inilah puasa yang benar. Dia tidak makan, tidak minum bukan karena kebiasaannya, bukan karena semata-mata tiap tahun dia puasa. Tidak. Tapi sebagai bentuk beribadah kepada Allah, iya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, syarat-syarat pelaksanaan atau syarat sahnya ibadah puasa. Satu, yang mau melaksanakan ibadah puasa, pertama dia mesti muslim. Tidak diterima puasanya orang kafir. Yang kedua, dia mesti balig. Iya, dia mesti balig. Sebelum balig itu tidak ada kewajiban. Tapi bagi anak-anak kita itu dididik. Dididik untuk berpuasa. Naam. Makanya dibolehkan mereka puasa setengah hari. Iya, dibolehkan mereka puasa setengah hari meskipun dalam hitungannya tidak ada itu puasa setengah hari. Iya, tapi dalam rangka tamrin, latihan supaya ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Tidak lagi sulit. Naam. Jadi anak yang belum balik alias mumayyiz dilatih. Dia mau setengah hari ke, dia mau sampai asar ke, silakan. Naam. Tapi ketika dia sudah balik, tidak ada istilah setengah hari. Naam. Itu juga menunjukkan kalau ada orang dewasa yang berpuasa setengah hari, menunjukkan dia belum balik sebenarnya. Naam. Kemudian bagi mereka yang tidak berpuasa, akil. Iya, akil maksudnya tidak gila, tidak stres.
Iya, tidak sinting, tidak pongor. Akalnya bagus. Iya, sebab tanpa akal bagaimana dia berniat? Iya. Makanya kalau ada orang gila tidak puasa, enggak usah dibati-bati. Memang. Iya. Dan kalau ada yang tidak mau puasa, ya tidak keluar dari hal tersebut. Kalau bukan belum balik, orang gila. Nah, kan begitu saja. Kemudian bagi perempuan itu tidak ada penghalangnya seperti haid dan nifas. Iya, seperti haid dan nifas. Dan kemudian syarat yang berikutnya niat. Niat itu ada, ya. Niat itu di luar ibadah, makanya disebut sebagai syarat. Tapi ingat, tidak ada niat yang diucapkan, diumumkan, apalagi di SMS-kan. Ya, tidak ada yang nawaitu sauma gadin, ya, dan seterusnya. Iya. Adaan dan seterusnya, wallahu alam. Saya sudah lama tidak pernah baca itu. Kenapa? Sebab Nabi tidak pernah membaca itu. Iya, kalau pernah membaca pasti ada riwayatnya sampai ke kita. Iya, makanya para ulama sepakat, iya, niat tempatnya di hati. Seseorang bangun sahur pasti ada niatnya mau apa. Iya tuh? Iya tuh? Nah, dan awal kali niat itu mulai malam sampai terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar itu mulai niat. Jadi misalnya sudah ditetapkan besok satu Ramadan, ini malam kita sudah bisa niat, insyaallah besok saya mau puasa. Iya. Nah, meskipun tidak perlu kita umumkan, ya, tidak perlu disampaikan, insyaallah besok mau puasa, tidak perlu, cukup tekad dalam hati saja. Nah, ada juga masjid, tapi bukan di sini, ya, ada juga masjid, nah, pakai mic, ayo kita sama-sama niat. Tidak perlu seperti itu. Iya, niat itu ibadah hati. Iya, niat itu ibadah hati. Dan pendapat yang paling tepat, tidak boleh berniat dengan satu kali sebulan. Dia mesti berniat setiap malam. Iya, kenapa? Sebab ibadah puasa dipisahkan oleh malam yang tidak puasa. Ya, satu. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan selama Ramadan kita ada halangan. Ya, iya. Kalau antum mungkin tidak, perempuan kasihan. Iya tuh. Atau halangan kita, perjalanan. Tiba-tiba ada perjalanan dinas di luar dugaan. Tapi kita ngotot pergi. Kenapa? Lumayan akomodasinya. Iya. Padahal belum waktunya dia perjalanan dinas sebenarnya. Tapi, weh, bagus ini. Ah, itu kan musafir. Kalau musafir seperti itu, ada keinginan untuk tidak berpuasa. Nah, musafir dan seterusnya. Iya, atau tiba-tiba sakit. Iya, tiba-tiba sakit dalam bulan Ramadan. Mesti diopname dan seterusnya. Itu kan terputus. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitu siyama minal lail, iya, fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Nah. Kemudian Waktu pelaksanaan ibadah puasa. Ibadah puasa kita laksanakan ketika terbitnya fajar sampai batasannya terbenamnya matahari. Ingat itu, puasa itu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Iya. Jadi kita tidak boleh makan, minum kalau sudah terbit fajar. Dan terbitnya fajar tandai dengan azan subuh. Iya, jadi sebelum azan subuh silahkan. Iya, silahkan, ya. Nah, bagaimana dengan waktu imsak? Nah, itu kan buatan manusia. Iya, nah, buatan manusia itu waktu imsak 10 menit sebelum subuh. 10 menit itu banyak panjang. Nah, subhanallah. Iya, betul. Iya. Naam, bisa menambah terserah, enggak tahu apa yang mau ditambah. Naam. Iya. Bahkan ketika seseorang saja masuk waktu subuh, pas azan subuh, dia belum mandi. Sebab 10 menit ini maksimalkan toh. Iya. Maka tidak mengapa. Tenang saja. Iya.
Tenang saja, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang mendapati waktu subuh dan beliau dalam keadaan junub. Iya, beliau dalam keadaan junub. Iya, tenang saja. Ah, ini yang memang punya kebiasaan junub subuh ya. Sebab kadang kan orang ya punya planning, kita awal malam saja, kemudian tengah malam, tahu? Jadi subuh tidak ada lagi sebab fokus ibadah. Nah, tapi kalau ada yang mau memanfaatkan 10 menit sebelum subuh, silahkan. Iya. Nah, istri beliau menceritakan, karena Nabi SAW yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli. Nabi mendapati waktu subuh atau didapati waktu subuh dan beliau dalam keadaan junub. Iya, disebabkan berhubungan dengan istri beliau. Nah, kemudian jemaah sekalian, sampai dengan terbenamnya matahari. Nih, ya, terbenamnya matahari tandai dengan azan. Azan apa? Azan maghrib. Sekira azan subuh lagi tadi. Nah, kemudian perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Nih, ya, perkara yang wajib ditinggalkan oleh mereka yang berpuasa. Tadi sudah diisyaratkan ya. Pertama, ya, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Ya, adapun setelah buka, tidak ada masalah. Nih, ya, tidak ada masalah. Bahkan saya pernah mendengarkan ada yang entah itu dia main-main bercanda, dia mau pakai buka itu. Iya. Saya mau lihat bagaimana buktinya. Cerita mati. Iya. Nah, cerita film kartun itu. Harusnya, mana tenaga ada? Iya toh? Nah, setelah itu kan pasti terkuras lagi. Mungkin tinggal digotong ke rumah sakit. Ya, cerita mati itu. Nah, tapi kalau memang ada silahkan saya lihat buktinya. Ya. Nah. Nah. Makan, minum, berhubungan suami istri siang hari. Termasuk yang wajib ditinggalkan oleh mereka yang berpuasa adalah semua hal-hal yang iya berpotensi menjerumuskannya ke dalam dosa. Iya. Apakah itu ucapannya, tindakannya, perbuatannya. Iya. Dan juga tidak boleh bagi orang yang berpuasa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Termasuk tidak boleh tinggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Iya, kewajiban sholat 5 waktu. Ini tidak ada ceritanya. Puasa jalan, sholat tidak jalan. Itu salah paham itu. Iya, salah paham. Nah, banyak yang begitu dari kalangan kaum muslimin. Iya, hendaknya kita menyadarkan hal tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang jika terdapat pada orang yang berpuasa, boleh berpuasa. Iya, boleh berpuasa. Ya, pertama tadi sudah kita sebutkan, mungkin ketika junub subuh tidak apa-apa. Iya, sudah azan di masjid, dia belum mandi, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, cepat mau pergi mandi. Iya, jangan ditunda-tunda sudah pi azannya atau sebentar pi kan tidak apa-apa. Jangan. Nah, bukan begitu maksudnya. Kalau memang sudah tahu maksud subuh, silahkan cepat mandi dan lanjutkan puasa. Maksudnya tidak apa-apa dengan puasanya. Lanjut saja dengan puasanya. Kemudian diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa, dan ini tidak ada halangan, sikat gigi, ya. Sikat gigi dengan odol, pakai sikat dengan kayu siwak atau dengan apa itu biasa nenek-nenek itu, sirih, silahkan. Dengan catatan jangan ada yang tertelan, ya. Jangan ada yang tertelan. Apakah sirihnya tertelan, siwaknya tertelan, atau sikat giginya apa? Jangan ada yang tertelan. Nah, dan itu tidak ada masalah kalau orang sikat gigi mau pagi setiap 1 jam apa nasehatin, tidak ada masalah. Iya. Laula an syukka la ummati, kata Nabi, laula an syukka la ummati la amartum bis siwak inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya perintahkan mereka menggosok gigi setiap dia berwudu. Nah, setiap dia mau berwudu. Nah. Kemudian dibolehkan juga iya, bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur, baik itu ketika berwudu ataupun selain berwudu, dan menghirup air. Hanya menghirup air ke hidung itu jangan terlalu berlebihan, ya.
jangan terlalu berlebihan. Nabi SAW bersabda, wabalik fil istinsyab illa antakuna sa'iman, bersungguh-sungguh kalian menghirup air ke hidung kecuali ketika kalian berpuasa. Naam. Kemudian boleh bagi orang yang berpuasa, naam, mandi, berenang, menyelam, silakan. Ya, mau nyemplung, mau berendam mulai pagi sampai siang atau siang, tidaklah masalah. Asal jangan sambil nyemplung minum air. Iya. Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, iya, di tengah terik panas matahari itu menyiram kepala beliau dengan air. Tidak ada masalah. Iya. Tidak sama panas kita di sini dengan panas Saudi, itu beda. Ya. Kalau di sini panasnya biasa-biasa, di sana luar biasa. Nah, jadi boleh saja ya, mau berendam di latupa, di mana, mungkin di rumahnya ada kolam renang pribadi. Iya, di situ ya. Yang jelas Allah Maha melihat ya, jangan sampai nyemplung setengah liter. Hati-hati. Nah, kemudian juga boleh iya, bagi orang yang berpuasa bercelak, kalau mau pasang celak. Celak itu termasuk mubah atau disunnahkan juga bagi laki-laki. Ya, juga bagi laki-laki. Hanya sesuatu yang seperti itu kalau tidak terlalu umum di tengah masyarakat, itu jangan terlalu mataging, ya. Iya, sunnah, cocomi, sosialisasi dulu, sampaikan dulu haditsnya. Masyarakat jadi tahu. Nah, kalau belum ada sosialisasi tiba-tiba begitu, masyarakat bingung. Iya, B ini rakate apa? Kan begitu. Ya toh? Nah, kemudian boleh bagi orang yang berpuasa, iya, memeluk istrinya, memeluk, mencium istrinya, iya, dengan beberapa catatan. Satu, istrinya sendiri. Iya. Yang kedua, dia mampu menjaga nafsunya. Iya, artinya cukup cium-cium, peluk-peluk, pegang-pegang, cukup satu sesi, ya. Jangan sampai sesi berikutnya, ya. Iya, cukup sampai di situ. Iya. Sebab kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Beliau mencium istrinya dalam keadaan beliau puasa. Memeluk istrinya dalam keadaan berpuasa. Walakin, tapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsu beliau. Iya, silakan. Dan kalau orang dia sudah pikirkan dirinya, jangan sampai terjerumus, apalagi yang pengantin baru, ya, iya. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah, ya. Nah, ingat, kafalah itu untuk Anda, bukan untuk istri. Nah, kafarahnya itu untuk Anda. Mau puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak main-main. Istri tidak terlibat. Iya, istri tidak terlibat. Iya. Dia manggut-manggut saja sebab ente yang kena. Nah, jangan main-main. Meskipun sama-sama batal puasanya. Iya, sama-sama batal puasanya. Dan ada keadaan, insyaAllah. Orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu tidak ada kafarah terdenda. Mau? Bukan, di siang hari. Iya, di siang hari. Di siang hari. Iya. Mau? Begini caranya. Dengan baik-baik. Antum? Iya, bukan. Iya. Sakit mana bisa begitu? Nah, ada misalnya perjalanan dinas ya, yang dinas. Pulang dari perjalanan siang. Ya. Sampai di sebelumnya kita sudah telepon istri. Bagaimana kondisi haid? Apakah landasan sudah siap untuk dia? Dia bilang, "Oh, sudah." Dia bersih haidnya di saat siang. Otomatis dia sedang tidak puasa juga ketika itu. Kenapa? Haidnya bersih ketika siang atau pagi. Nah, setelah itu sudah, silakan istri suruh mandi, kita bergegas kalau perlu naik pesawat di sana dibuang supaya cepat sampainya. Nah, siang
itu tidak ada masalah. Wah, kayaknya ada yang mau merencanakan ini. Itu tidak ada denda, tidak ada kafarah padahal di siang hari. Kenapa? Sama-sama punya uzur, ya. Satunya musafir. Musafir itu keringanan, tidak boleh dia tidak berpuasa. Iya, asalnya demikian. Boleh dia mengambil keringanan, tidak puasa. Musafir. Yang namanya musafir, begitu tinggalkan tapal batas tempat dia mukim sampai dia kembali, itu namanya musafir. Ya, itu namanya dia musafir. Nah, taib, lanjut yang lain. Itu lagi dibahas. Kemudian termasuk dibolehkan bagi orang yang berpuasa boleh menelan ludahnya. Boleh menelan ludah. Iya. Atau dia kumpul semua ludahnya. Maksudnya ludahnya sendiri. Dia biasanya saya lihat kalau orang puasa B. Itu kalau dikasih kumpul lumayan. Iya kan? Lumayan itu. Iya. Kenapa kamu mesti meludah-meludah kalau orang puasa? Kenapa? Iya, takut batal puasanya. Nah, itu ludah itu cairan dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam, dari tubuh kita. Ah, enggak apa-apa, telan saja. Iya, mau dikumpulkan di mulut langsung telan, wah luar biasa. Termasuk boleh menelan dahak. Ya. Cuman enggak tahu dari sisi kesehatan itu, ya. Yang penting dahak sendiri. Maksudnya dari dalam tubuhnya, bukan dari luar. Kan yang membatalkan yang dari luar. Nah, kenapa? Kenapa boleh? Tidak ada dalil yang melarang itu. Iya, tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Mau dia mengumpulkan ludah dan seterusnya, tidak ada masalah. Termasuk boleh bagi orang yang berpuasa mencium bau-bau minyak wangi ataupun kemenyan, silakan dicium. Bau masakan. Jangankan bau masakan, mencicipi masakan juga boleh. Mencicipi masakan juga boleh. Iya, sepanjang dia yakin iya tidak masuk ke kerongkongannya, hanya sampai di ujung lidah saja, sekedar mau tahu rasanya. Iya, boleh. Iya. Susah. Iya, saya kan hanya bilang boleh. Terserah kita, kalaupun susah ya jangan main-main. Iya, tapi yang sesuatu yang susah kan latihan, ya. Di dalam hadis, iya, dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan la ba'sa ayazuka sha'imu al-khall wa syai. Iya, alladhi yuridu syira'ahu ma lam yadkhulu khuluquhu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang yang mau membeli cuka atau sesuatu dan dia mencicipi bagaimana rasanya yang dia mau beli itu. Tidak mengapa. Dia mencicipinya. Dan dia dalam keadaan berpuasa dengan catatan tidak sampai masuk ke kerongkongannya. Nah, di sini boleh meludah. Iya toh? Meludah, silakan. Di sini boleh meludah. Adapun tidak ada keadaan-keadaan lain tiba-tiba meludah, jangan buang-buang cairan. Nah, kan begitu. Iya, di situ walaupun meludah boleh dikasih tahu istri-istri kita, cuma dijagai jangan sampai sudah mina coba lagi. Itu ada lagi tendensinya itu. Nah, kemudian boleh ya bersuntik. Iya, selain daripada suntikan yang mengandung iya makanan atau minuman. Iya, seperti ada yang mau dicabut giginya disuntik, itu kan suntikan bius. Itu suntikan bius mengandung makanan atau minuman? Tidak ada masalah dia cabut giginya. Hanya dikhawatirkan setelah cabut gigi banyak darah keluar, ada sebagian masuk di kerongkongan. Nah, jadi bukan disebabkan tidak dikatakan bahwasanya tidak boleh mencabut gigi, tidak. Yang dikhawatirkan itu. Iya. Nah, makanya pilih waktu mencabut gigi setelah buka puasa. Lagian dokter gigi buka juga
setelah buka puasa. Tidak ada yang buka siang kalau tidak salah. 6. Kemudian ya, sampai sini pertanyaan, silakan. Nanti habis waktu lagi. Iya, Pak Haji. Obat mata? Ya. Insya Allah tidak batalkan puasa. Tidak. Iya. Mau obat mata, obat telinga, tidak ada itu. Iya. Kalau perasaan tak gitu kapan? Nah, insya Allah itu tidak mengapa. Iya. Insya Allah itu tidak mengapa. Bagi yang sakit dan sakitnya fisik luar, iya, bengkak, benjol, kejedot, tidak apa, pakai obat, pakai obat merah, pakai apa, tidak ada masalah. Iya, kalaupun dia mengalami seperti yang dialami Bapak Haji, tidak ada masalah. Kayak, kayak adem begitu, jelas perasaan toh. Nah, taib, silakan yang lain. Iya, silakan Bapak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama terkait dengan masalah niat. Memang kita dapati di buku-buku yang buku-buku agama, baik yang dulu maupun sampai sekarang masih ada. Iya, diajarkan. Iya, di buku-buku SD, SMP, kecuali di buku-buku SD IT, SMP IT, iya, itu agak jarang ditemukan. Iya. Nah, ini terkait masalah niat. Iya, para ulama sudah menegaskan, dan itu kesepakatan para ulama. Iya, tidak ada lafaz tertentu, tidak ada ungkapan tertentu. Itu hanya buatan-buatan manusia saja. Iya, itu hanya buatan-buatan manusia saja. Nah, niat sangat mudah. Niat sangat mudah. Iya, kapan kita bertekad mau melakukan sesuatu itu sudah niat. Iya, terbersit dalam hati kita itu sudah ada niat. Dan kalau setiap niat mesti diungkapkan ada lafadznya, aduh, kayaknya kehidupan ini agak sulit. Iya, contoh saja, saya berniat masuk masjid, kan diucapkan ya. Setelah itu saya berniat sholat sunat, Allahu Akbar. Iya, tinggal tiba-tiba mau buang air, saya berniat batalkan puasa, batalkan sholat. Saya berniat masuk WC. Wah, sulit sekali. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita temukan. Iya, dalam hadis-hadis padahal ini ajaran agama Islam dari Nabi. Iya. Kenapa tidak kita temukan dalam hadis-hadis beberapa lafaz-lafaz niat itu? Nah, makanya saya pribadi itu menekankan sebaiknya niat dalam hati saja. Iya. Sebaiknya niat dalam hati saja, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian yang kedua waktu sahur. Sahur itu waktunya namanya sin ha ra. Sahur. Itu waktu sahur, makan di waktu sepertiga malam yang terakhir. Nih. Di sepertiga malam yang terakhir. Iya, itu namanya makan sahur. Kalau makan sahur jam 12, itu bukan makan sahur namanya. Itu makan, iya. Itu namanya apalagi itu istilahnya? Dinner late, apakah? Makan malam yang terlambat. Nah. Semua makan tabe, semua makan dalam semua makan itu ada semua bahasa Arabnya. Makan pagi lain, makan siang lain, makan malam lain, makan di sepertiga malam terakhir lain juga namanya. Makan pagi al-fatur, makan siang al-ghada, makan malam al-asya, makan sahur, sahur. Iya, artinya kalau dibilang sahur itu makan di akhir malam. Makan di akhir malam. Nah, iya. Bagaimana yang sesuai sunnah yang paling tepat makan sahur itu tidak terlalu jauh jaraknya antara makan sahurnya dengan azan subuh. Itu paling sesuai dengan sunnah. Kenapa? Zaid bin Sabit itu menceritakan dari Anas bin Malik bahwasanya mereka ini makan sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma kumna ila shalah." Kami makan sahur berjamaah dengan Nabi. Setelah kami makan sahur, kami pun berdiri untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai makan sahur, maka ditanya, "Kam qadru bainal azan was sahur?" Berapa jaraknya antara azan subuh dengan sahur? Berapa jaraknya? Qadul khamsina ayah, seperti ketika orang membaca 50 ayat. Enggak terlalu lama. Iya, makanya yang paling tepat sesuai sunnah itu pas kita selesai makan sahur, azan subuh mi. Siap-siap salat subuh. Iya. Nah, itu yang paling tepat. Meski saya tidak menyalahkan secara mutlak kalau ada yang makan jam 2, setengah 3, saya tidak salahkan secara mutlak, tidak. Boleh saja. Hanya itu berpotensi dia meninggalkan salat subuh. Iya. Berpotensi tinggalkan salat subuh. Iya. Memang orang yang ketiduran memang ada alhalasan, ya. Iya, tapi kalau setiap hari? Iya toh? Nah, itu hindari ya. Iya, bagus sekali itu kalau menjelang salat subuh baru kita makan. Cuman kita perlu perhatikan kesiapan istri. Kalau masih mau dimasak, mau diapa, jangan bangun jam 4. Iya, kasihan istri, kerasa kerusuk, telepon apa belum lagi di update status di media sosialnya kemungkin. Nah, bangun sebelumnya itu. Iya, kita juga bangun untuk apa? Manfaatkan sepertiga malam terakhir berdoa. Iya. Kemudian sholat lail. Yang sudah sholat lail di rumah, di masjid, tidak apa-apa sholat lail di rumah. Iya. Kalau sudah sholat witir di sini tidak apa-apa, tapi jangan sholat witir lagi di rumah. Sudah di masjid. Nah, lanjutkan saja. Iya. Nah. Tidak apa-apa, sepertiga malam terakhir itu maksimalkan. Iya, itulah waktu makan sahur yang paling tepat. Dan sahur yang makan sahur itu yang membedakan ya antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Nih ya, sampai Nabi mengatakan, iya, tasahhar fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Dalam makan sahur itu ada keberkahan. Termasuk keberkahan makan sahur, kita mendapatkan stamina untuk berpuasa. Iya, termasuk keberkahan makan sahur, dia berada di waktu yang mubarak, waktu yang sangat mustajabah doa. Nah, dan sebaik-baik sahur kata Nabi, ni'mas sahuril muslim apa? At-tamar, kurma. Itulah sahur yang terbaik, makan kurma. Kalau ada, dan saya sebutkan ini bukan saya promosi, ya. Saya bukan penjual kurma. Kalau penjual kurma, tabe. Di sebelah kanan saya. Nah, ya. Bapak Haji Usman. Ya. Kalau saya bukan, ya. Saya hanya menyampaikan hadisnya Nabi, sebaik-baik sahur itu adalah kurma. Nah, bahkan kalau cuma kurma saja itu sangat kuat efeknya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu kalau orang sudah terbiasa.
Nih, kalau tidak terbiasa, ya makan kurma setengah kilo setelah. Iya, tes saja tuh. Saya pribadi sudah coba. 15 butir itu sudah cukup untuk tidak makan nasi apa, untuk puasa. Iya, kandungan karbohidratnya jauh lebih tinggi dibandingkan nasi. Iya. Kenapa kita tidak seperti itu? Sebab kita punya falsafah, ideologi harus makan nasi. Nah, orang barat kan roti. Iya tuh? Orang barat makan roti, kenyang tongji, badannya lebih besar dari kita. Betul? Betul. Kita falsafahnya harus nasi. Harus nasi. Kenapa dengan makanan lain? Iya tuh? Nah, kurma ke apa ke roti ke? Nah, coba saja ya. Sedikit-sedikit. Iya, apalagi kita rentan kena penyakit gula. Iya, rentan penyakit gula. Termasuk apa itu? Apa itu? Sinole apa? Iya, kapulung. Iya, tidak ada masalah. Hanya ribet kalau subuh ya. Bikin kebun. Baik. Saya kira cukup ya. Iya. Iya, silakan Bapak Haji. Nah, yang saya ketahui ya, itu makan sirih kan dia tidak telan, cuman kosok-kosok, cuman nakas tinggal di giginya, iya toh, sama jadi yang sikat gigi, cuma sikat giginya nakas tinggal di giginya. Nah, itu. Nah, bedanya dengan rokok apa? Rokok setahu saya ada asapnya, iya toh, iya, ada asapnya masuk, dan para ulama itu sepakat, itu juga membatalkan. Batalkan puasa itu merokok. Nah, meskipun di sisi lain dia tidak boleh, dia diharamkan. Nah, iya. Jadi beda dengan makan sirih ya. Itu yang saya tahu. Tidak tahu lah kalau siapa tahu ada yang punya ilmu lain bahwa kalau makan sirih itu begini-begini. Yang saya tahu makan sirih di kunyah-kunyah itu saja, ya. Dan tidak sampai masuk di kerongkongan. Sebab tidak enak kapan deh. Nah, tidak enak. Nah, tayyib wallahu alam. Saya kira itu. Cukup ya? Sudah masuk waktu? Ya. Nah, demikian kalau tidak ada lagi kita sebenarnya masih banyak, cuman terlalu ringkas pembahasannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Iya, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedir datang dari saya. Subhanakallah bihamdik, insyaallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.